Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mantasya Tips. Nah, seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menghilangkan plek hitam dan memutihkan kulit wajah dengan hanya menggunakan buah belimbing dan minyak zaitun. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kondisi kulit yang sehat. Beberapa di antaranya adalah dengan menggunakan bahan-bahan alami yang telah dipercaya mampu membantu mengatasi masalah kulit dengan aman. Salah satu bahan alami tersebut adalah buah belimbing ulu. Kamu bisa merasakan segudang manfaat dari belimbing ulu untuk kulit wajah. Ya, siapa sangka buah kecil dengan rasa yang asam ini memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Manfaat belimbing ulu untuk kulit merupakan salah satu yang dicari banyak orang. Terdapat manfaat belimbing ulu untuk kulit ini dikarenakan memiliki kandungan nutrisi yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan kulit. Belimbing ulu memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga dapat membuat kulit wajah menjadi cerah, mengurangi plek hitam, dan menjaga kulit tetap kencang. Belimbing ulu juga memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu mengurangi jerawat dan mencegah infeksi pada kulit. Namun, karena mengandung asam, kulit wajah Anda akan terasa sedikit perih saat menggunakan masker belimbing ulu. Makanya hindari pemakaian apabila di wajah ada luka ataupun iritasi. Dan bahan yang kedua adalah minyak zaitun. Manfaat minyak zaitun untuk kulit wajah. Minyak zaitun atau olive oil merupakan minyak hasil pengolahan buah zaitun yang terkenal dengan segudang manfaat bagi tubuh, termasuk kulit dan wajah. Manfaat minyak zaitun untuk kulit salah satunya adalah membantu melembabkan dan membuat kulit lebih cerah. Inilah mengapa minyak zaitun seringkali digunakan sebagai bahan produk perawatan kulit. Nah, langsung saja kita akan meracik kedua bahan ini. Pertama-tama belimbing ulu ini dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diparut. Kita gunakan satu buah saja ya, atau digunakan sesuai kebutuhan karena masker ini untuk satu kali pakai. Nah, setelah dihaluskan seperti ini diparut ya, kemudian kita buang sebagian airnya ya. Nah, setelah itu ditambahkan dengan minyak zaitun. Kita gunakan sekitar 5 tetes saja. Nah, ini sudah cukup. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian ini diaplikasikan pada wajah. Namun terlebih dahulu wajah dibersihkan agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu yang menempel. Setelah itu wajah dikeringkan menggunakan tisu ataupun handuk kecil. Lalu masker ini diaplikasikan pada wajah. Nah, cara mengaplikasikannya seperti ini ya, atau kalian bisa menggunakan kuas. Kemudian kita oleskan pada bagian wajah ya, merata. Kita tekan-tekan. Setelah itu didiamkan sekitar 5 menit. Dan apabila ada plek hitam, kita ambil dan tempelkan seperti ini.
ya. Cukup mudah bukan untuk membuat masker dari belimbing dan menggunakannya. Ini kalian bisa gunakan satu kali sehari, yaitu pada malam hari, dan bisa digunakan dua kali dalam satu minggu. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah informasi dari kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, teman-temanku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.